kita mengharapkan hasil yang terbaik seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita juara umum dan sudah 3 kali berturut-turut. Mudah-mudahan ini yang keempat kalinya dapat kita raih lagi. Melihat dari pembinaan yang kita laksanakan, kita optimis Banjarmasin bisa jadi juara umum. Pertama, kita kemarin mengadakan TC atau training center, kemudian kita juga mengadakan semacam simulasi antara tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti, dan Kota Banjarmasin dalam hal ini akan mengirimkan sekitar 104 orang kapilah